Foodies, kuliner unik dan menarik gak cuma ada di pusat kota. Daerah penyangga ibu kota kayak Sawangan, Depok juga punya macam-macam loh sajian yang gak kalah lazim. Foodies, sore-sore gini enaknya ngemil. Ngemil apa? Kalau saya sih milihnya mau dua, yang gurih sekaligus juga yang manis. Nah, di sini ada itu tuh sesuai tulisannya, cakwe. Kalau cakwe udah gurih, tapi ada juga yang manis. Oh, daging kekinian. Kayak gimana? Langsung kita pesen ya. Warung kecil di Jalan Raya Sawangan ini tampak biasa. Tapi ternyata yang dijual cakwe ukuran jumbo dengan aneka rasa unik dan juga odading atau kue bantal yang kekinian. Yap, kalau cakwe yang aslinya sejenis adonan tepung goreng untuk sarapan ini berasal dari Tiongkok ya Foodies, tapi kemudian menyebar ke warung-warung kaki lima di berbagai daerah di Indonesia. Rasa gurih cakwe dan juga tekstur ringan serta cocolan sambalnya nih jadi andalan ketika menikmati camilan yang satu ini. Nah, kue bantalnya itu ada macam-macam Foodies. Sausnya ya? Iya. Ini ada original, berarti kalau original tuh nggak pakai saus? Ini ditaburin gula halus biasa kayak yang biasa. Oke, terus ada yang coklat, ada taro, ada green tea. Nah, terus juga ada topping tambahan ya. Terus kalau cakwenya dia juga macam-macam ya. Kalau yang original ada yang cabai merah dan juga saus kacang. Ada yang keju, mayo abon, mozzarella atau udang. Aduh, saya lihat menunya aja udah jadi ngiler. Mas, boleh ikut bikin nggak? Pengen ngeliat yang penasaran, boleh ya. Langsung masuk ke Foodies. Aslinya cakwe itu plain Foodies, dimakan tanpa ada tambahan apa-apa. Tapi karena kebutuhan rasa yang beragam dari lidah pelanggan, akhirnya cakwe dimodif deh dengan macam-macam topping. Di kedai ini, selain menu cakwe original saus cabai, yang juga jadi favorit, menu cakwe mayo abon dan mozzarella. Wah, langsung kita intip yuk cara bikinnya. Nah, kalau yang ini adonan cakwe ya, Mas? Iya, cakwe. Dia tuh sama nggak sih kayak adonan roti, Mas? Oh, beda ya. Sama, cuma kayak dia nggak pakai gula, nggak pakai telur. Sebelum dibentuk adonan, cakwenya ditaburi dengan sedikit tepung terigu nih supaya nggak nempel, Foodies. Ini satu porsi segini-gedenya, Mas? Enggak. Oh, enggak. Kirain saya. Ini mah lebih mirip kayak bantal ya dibandingin cakwe. Dari bahan dan bentuk adonan, bahan cakwe emang mirip banget sama adonan roti ya. Selanjutnya, adonan ditipiskan dengan jari dan rolling pin kecil. Kemudian dipotong sesuai ukuran cakwe yang mau dibikin. Ini ukurannya beda sendiri, Mas Yosef? Iya. Kan? Oh. Mozzarella ya? Iya. Jadi Foodies, kalau yang untuk versi cakwe mozzarella tuh beda. Dia size-nya lebih besar karena dia nanti untuk diisi sama keju mozzarella di tengahnya itu. Kalau yang ini nanti jadinya cakwe abon mayo. Bahan dan cara pembuatan yang simpel, cakwe hanya mengandalkan sensasi bentuk adonan berongga dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam ketika adonannya sudah matang, Foodies. Mantap! Nah, Foodies, saya baru tahu nih. Masih boleh dipegang kan, Mas Yosef? Si adonan cakwe tuh begini, Foodies. Teksturnya. Dia lembek banget. Kelihatan ini ya, keras ya. Tapi tuh lihat tuh. Letoy. Ini dibuat dari tepung terigu, pengembang, sama garam. Udah, itu aja. Oh, sama air tuh. Ketika menggoreng adonan, ini sedikit ditarik ya. Baru kemudian diculupkan ke dalam minyak yang sudah panas. Minyak yang sudah sangat panas akan bikin adonan cakwe-nya mekar seketika, Foodies. Kemudian baru lanjut dibolak-balik agar adonan cakwe matang merata di semua sisinya. Kalau tadi cakwe-nya sudah nih, tinggal nanti tunggu dikasih tambahan saus. Yang ini adalah kue bantal atau sempat kerennya itu odading. Kalau yang ini hampir sama adonannya sama adonan cakwe, tapi bedanya ini ada tambahan telur dan gula ya, Mas Yosef ya. Yang terlihat beda dari adonan odading dengan cakwe nih, potongannya yang berbentuk kotak. Adonan odading digoreng dalam minyak yang melimpah sambil terus dibolak-balik, Foodies, agar adonannya mengembang dan tidak hangus. Saatnya menambahkan topping nih, Foodies. Setelah cakwe dipotong-potong, langsung tambahkan mayonaise ke atas adonan dan juga abon sapi.
Tara, sudah selesai pesanan pertama. Gimana? Menggiurkan ya. Ukurannya ini cakwenya luar biasa jumbo ini, disertai dengan topping mayonaise dan juga abon sapi. Saya tinggal tunggu di meja aja deh, Mas Yosef menyelesaikan sisa pesanan saya. Selanjutnya, odading yang sudah matang dipotong-potong ya, baru diberi coklat cair dan juga parutan keju. Ini dia, serupa tapi tak sama, cakwe dan odading. Siap disantap sebagai kudapan yang renyah, berongga dan mengembang. Budis, cakwenya udah jadi. Kalau yang ini, cakwe isi mozzarella. Mantul ya, size-nya. Ada yang lebih gede lagi, jangan khawatir. Cakwe abon mayo, lihat size-nya Budis, ukurannya nggak main-main ya. Ini masih anget nih karena tadi baru digoreng. Nah kalau ini kue bantal kekinian, jadi kue bantal dipotong-potong dikasih topping ya kan, coklat cair dengan parutan keju. Kita cobain. Saya cobain yang moza dulu ya. Nih. Isi mozanya ada di dalamnya tuh, Budi. Kelihatan ya. Jadi ciri khasnya keju moza itu kalau ditarik. Seporsi cakwe dengan isian moza ini cuma 16.000 foodies, sedangkan cakwe topping mayo 15.000 aja. Nah, kalau odading kekinian nih 15.000 ya. Nah, menu yang kedua foodies, ini ada cakwe mayo abon. Tuh. Keren ya foodies, walaupun ukurannya jumbo, tapi karena adonannya dibuat mengembang dengan pas dan juga digoreng dalam suhu minyak panas, matangnya sampai dalam tuh dan merata. Eh, kalau kue bantalnya kayak gimana? Habis yang gurih-gurih, pastinya enak yang manis-manis. Ini dia nih, camilan komplit-plit-plit. Harganya receh, tapi kenyangnya maksimal. Mantap!